Dulu sama belanja sok mau kamu cepat-cepat lah habis sama belanja ni serabut seterai baik ke kerja tak ada seterai mana. Ha ambil ni. Rupanya lagi seterai. Bingit telinga ha. Dapat pulak klien hak jenis tak sabar macam tu ha. On the way balik daripada kerja tu pulak tak habis lagi seterainya. Kita dengan bulan-bulan puasa ni kita nak lah balik cepat. Juga nak sampai ke rumah tu. Ha. Tapi yelah nak cepat tak cepat juga. Ada jam lagi. Ulah ingat ke ada kereta terbang dah 2021 ni. Janji 2020. Kalau ada kereta terbang tu tangan juga. Tapi kalau semua duduk atas langit. Nyejeng juga atas langit. Sampai rumah. Tak habis lagi nak mikir, nak mikir, nak masuk benda. Setiap kali dekat nak waktu nak buka, mesti mokkah telefon tanya. Inilah jadi lagi sedihnya. Ingat kamu ayah di kampung. Yang paling kesebok sekali itulah. Tengok kamu kakak bawa gula terpoyok tu. Alah. Dahlah. Tahun ni memang tak boleh nak rentas negeri dah. Tak boleh nak balik kampung dah. Ujulah ada pek ikan patin gula terpoyok dari lazi patin ni. Yang boleh siap dalam masa 15 minit je. Kau negara mula-mula bukalah salak ratah terbuntat. Dalam ni ada peh terpoyok dan juga dua ketuk bagi air kapati. Jangan risau packaging dia sangat kemas sebab dia pakai BQ pack. Jadi kita kena buka lah ni masalah sekarang ni. Guntingkan ni tak boleh guna. Tumpah ya Allah. Ya takut lah lah. Kekoyok je lah. Kekoyok je. Mana boleh koyok? Kita keluarkan lah ikan tu molek-molek sebab kita nak bilah sikit. Setakat untuk ilahannya. Jangan sampai hancur lebur je. Jangan pergi letak daun ni. Hidup ikan tu sekarang. Lepas tu letak dalam periuk yang dia nak masuk. Lepas tu bubur lah. Pes terpoyok tu. Bubur berabih. Tak usah malam-malam bubur berabih. Ya. Lepas tu untuk sukatan air, ambil je bekas dia tu. Sebab itu sukatan yang dah sesuai dia bubur dah. Jadi tak payah nak mikir cari pengukur. Lepas tu hidupkanlah api. Ini optionnya kalau dia nak letak pun tak apa. Tak letak pun tak apa. Bunga kantar, daun kesur, macam garam gula tu. Sebab dia dah rasa tu dia memang dah standard dah. Cuma atas kita lah. Kita nak lebih bagaimana kita bubur. Okey? Mudah je. Mudah sangat. Lepas tu kacau. Tu je lah. Sampai dia siap masuk. Tok Pat sementara menunggu ni. Tak perlulah kena ajar. Ikut pandang demo lah nak buat benda. Dah siap dah kita. Jadi siap lah untuk dihidangkan. Boleh lah jadi jual dah buka puasa. Wih, bapa lah sedap weh. Mau tak sedap ikan daripada sungai Pahang tu. Segar-segar. Juga kalau dia nak tambah sikit dengan perkasa patai daripada lazi patai ni. Menyengat lah jual dah demo.